apa? Kau enjoy? Enjoy cakap, enjoy burung apa? Enjoy burung apa? Ah, burung apa? Adik tanya dia burung apa? Enjoy cakap, adik, enjoy cakap. Cakap tu lah. Okey, parrot boleh dilatih bercakap. Ambil masa 3 ke 6 bulan lah. Dia boleh tangkap 2 patah perkataan on our deal. Enjoy, turn around, enjoy. Pusing. Pusing. Okey, lagi sekali. Turn around, pusing. Sekali lagi. Pening dah? Dah, okey. Okey. Buka sayap, enjoy. Buka sayap. Dan mamai adik ni kat depan. Mamai. Hai. Hai adik. Angkat lah, betul. Hai. Wave lah, wave. Wave. Ah, oh betul. Okay, so Angel very smart and very lovely. Dia akan buka kan telefon untuk kita. Okay, adik sebut apa dia buka? Huruf-huruf dia buka. Apa tu? Menarik bendera menggunakan apa tadi? Ha? Nampak tak? Dia punya big, dia punya paruh. Jadi paruh burung kakak tua sangat kuat. Ha? Kekuatan dia sama dengan tekanan 2 kilo. Okey, hati-hati ya. Ha? Kalau dia tidak damus, dia boleh gigit, cekam 2 kilo. Okey, so boleh patahkan jari kita kalau kita tak fokus. And also kalau dia rasa terancam pun, dia boleh segerakan kita. So hati-hati ya, adik-adik. Jangan letak jari dekat ujung yang punya big. Faham? Kalau faham, anggur. Faham. Okey, 1, 2, 3 kita hitung sama-sama. Go, Milut. Faham kan? Nah, go, hitung. 1, 2, 3. 1, 2. Okey, bagi tepukan untuk Rainbow. Dia agak slow sikit sebab matahari dah sampai kat sini kan, jadi dia silau. So, dia adalah spesies berasal dari Papua New Guinea, kepulauan antara Indonesia and Australia. And banyak juga di Australia. And adalah parrot yang makan jus sahaja. Dia tak makan isi apple, tak makan. Kulit apple pun dia buang, dia makan jus apple sahaja. And kalau tengok kepala dia flat kan, kepala flat maksudnya dia perempuan. Kalau kepala dia bulat, lelaki. Kalau lelaki, kepala dia full blue untuk Rainbow Lorikeet. And dia terkenal dengan dia punya sifat sangat loyal, energetic and also very playful bird. Dia sangat setia, dia spesies yang setia. Sebab dia sendiri, kalau pasangan dia mati, dia susah untuk cari pasangan lain. Dia tengok handphone. Okay. So, Rainbow. Dia suka dengan
Dia perlukan 2 jam keluar dari dia punya cage every day.